Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada isteri-isteri beliau, putra-putri dan cucu-cucu beliau, dan semoga salawat dan salam itu juga tersampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau, baik yang mukminin maupun yang mukminat. Dan semoga kaum muslimin dimudahkan mengikuti jejak mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Baik, para muslimat yang Allah muliakan, kembali insyaallah kita akan baca kembali kitab pegangan kita. Kita terhenti dalam hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Sekarang kita masuk di halaman 218, perkara-perkara yang membatalkan salat. Betul di situ? Ya. Baik, yang pertama kita bacakan, ketika sedang salat lalu terjadi pada dirimu salah satu perkara berikut, maka salatmu batal dan engkau harus mengulangi salatmu. Perkara tersebut adalah, pertama, meyakini adanya hadas yang membatalkan wudu. Meyakini adanya hadas yang membatalkan wudu. Ini sebagaimana yang diadukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya ada seseorang dihayalkan itu maksudnya adalah menurut perasaan dia bahwasanya dia itu buang angin ketika dia sedang salat. Perasaannya seperti itu. Maka dia mengadukan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasalam mengatakan la yantafil. Janganlah dia hentikan salatnya. Aw la yansarif. Janganlah dia beranjak dari tempat solatnya kecuali mendengar salah satu atau mendapatkan salah satu dari dua tanda. Yang pertama, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara buang anginnya tersebut, au yajida rihan, atau dia mendapatkan bau yang tidak sedap. Memang baunya tidak sedap ya, tidak mungkin sedap. Atau mendapatkan aroma dari buang anginnya tersebut. Jadi kalau dia cuma terbesit di hatinya, sepertinya saya buang hadas atau buang angin, maka itu dia tidak meninggalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya, sampai salah satu atau mungkin dua dari tanda ini didengarkan atau didapatkan oleh dirinya. Apa tadi? Mendapatkan bau atau mendengarkan suara. Barulah dia diponis sebagai orang bersalah. Ya, barulah dia diponis sebagai orang yang bersalah. Artinya apa? Batal wudunya. Ketika batal wudu, maka salatnya batal. Tetapi apabila itu hanya sebuah sepertinya saya buang angin. Dan terkadang itu permainan syaitan, yang seakan-akan dia buang angin, tapi dia tidak mendapatkan indikasi baik suara ataupun bau, maka dia tidak membatalkan sholatnya. Tetap laksanakan sebagaimana semestinya. Ketika dia jamaah, tetap jamaah. Ketika dia sholat sendiri, tetap teruskan sholatnya.
Ini berkenaan dengan apa? Dengan hadas. Adapun tentang najis, maka dia tidak termasuk sesuatu yang membatalkan wudu. Dalam artian, ketika dia dapatkan misalnya sejadahnya, itu adalah sesuatu yang terkena najis, maka dia menghindar dari tempat itu, bergeser, atau dia menghindar dari tempat tersebut. Karena kalau ternyata najis tersebut menempel di mana? Di rumah kita, di sejadah kita atau tempat sujud kita, ternyata itu membatalkan sholat, akan menyulitkan. Karena kalau rumah kita ada najis, ternyata itu membatalkan sholat, kira-kira repot atau tidak? Repot. Karena bisa jadi di sisi rumah yang lain juga ada najis. Misalnya di jilbabnya, terdapat dia tahu bahwasanya, misalnya dia teringat bahwasanya kaos kakinya mungkin ya terkena najis, maka dia melepasnya, dan tidak membatalkan sholatnya. Dia lepaskan, tetapi tidak membatalkan sholatnya. Artinya dia lepaskan yang najis tadi supaya tidak digunakan dalam ritual sholatnya, tetapi sholatnya dia lanjutkan. Seperti itu, bisa dimengerti di poin pertama. Jadi nanti bisa diteruskan di tanya jawab ya. Yang kedua adalah dia tidak mengerjakan salah satu dari syarat sahnya sholat atau rukunnya sholat. Ini kemarin sudah kita bahas ya di pembahasan tentang rukun dan syarat sah sholat. Ini berdasarkan hadis tentang orang yang sholatnya tidak baik, yaitu sholatnya orang yang tidak tumaninah. Di hadis ini kata Nabi SAW, irji fa salli fa innaka lam tusalli, kembali ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Jadi ketika ada rukun atau syarat sah, sepertinya dia wudu, kemudian dia lupa membasuh mukanya, kemudian apa, di sholatnya dia ingat, maka dia batalkan sholat, karena mau tidak mau sholatnya juga sudah batal, karena tidak sah taharahnya tadi. Sebelum ini saya sudah menyebutkan bahasan tentang syarat sah sholat dan rukun-rukunnya, silakan merujuk ke sana di pembahasan sebelum. Kemudian yang ketiga yang membatalkan sholat ini pasti, yaitu makan dan minum. Kalau dimakankan dan diminumkan gimana? Batal atau tidak? Dia tidak nyuap dan juga tidak disuapin. Berarti ada kemungkinan lain. Apa itu kira-kira? Dia di infus. Ini batal tidak? Tidak. Karena di sini maksudnya adalah yang dia dari arah mulut, kemudian dia tidak bisa menghindari, dia bisa menghindari. Misalnya ada orang mungkin, transfusi gitu, atau ketika orang sakit diarahkan makanan tersebut dari arah mulut. Selain infus yang di sini ada nggak? Misalnya orang yang koma gitu, yang biasanya dipasang di mulut itu apa itu? Itu termasuk makanan atau enggak? Maka dalam hal seperti itu ini tidak termasuk. Ya, tidak termasuk misalnya orang yang sepertinya lewat infus saja ya makanannya. Ala kulli hal, kalau ternyata orang bisa sholat tetapi dia tidak bisa disuapkan makanan, namun ternyata makanannya berupa cairan yang harus memang masuk saat itu, kalau memang harus terus menerus, maka dia sholat seperti keadaan itu. Tapi bisa dilepas di saat waktu dia ingin sholat, maka lepas. Tetapi ini kita berbicara tentang makan pada umumnya. Maka dia ketika dengan sengaja, maka apa? Membatalkan sholatnya.
Al-Imam Ibnul Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa orang yang makan atau minum pada waktu mengerjakan salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, maka dia harus mengulangi salatnya. Makannya sah tidak? Makannya sah tidak? Makannya sah, ya. Karena memang dia sudah makan. Ya, berarti terjadi makannya itu. Tapi salatnya tidak sah, dosa, tapi dia dosa. Demikian juga bila dia sedang menunaikan salat sunnah, menurut jumhur ulama, karena apa saja yang membatalkan salat wajib juga membatalkan salat sunnah. Tetapi kalau ternyata masih ada yang nempel, kemudian ternyata ditelan, batal atau tidak? Kita jangan bicara jijiknya ya nanti ya. Ini kita bicara salatnya. Batal atau tidak? Kalau tidak sengaja, otomatis tidak. Ini kita berbicara kalau sengaja. Tapi itu nempel loh. Artinya sedikit nempel kemudian qadarullah jatuh. Tertelan, apa jatuh tapi dia telan. Artinya sengaja atau tidak? Di sini batal atau tidak? Tapi sedikit. Oke, saya sebutkan pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya kalau dia sengaja, kalau dia tidak sengaja banyak batal. Kalau tidak sengaja tapi banyak, ya gimana itu ya? Tidak sengaja banyak artinya apa? Dia lupa mungkin atau dia jahil. Ya, mungkin dia sambil sholat kemudian temannya nyuapin bakpao atau apa gitu ya. Dia tidak tahu dia makan ketika sholat tapi banyak dalam keadaan dia lupa atau tidak tahu, batal tidak? Kata para ulama batal karena banyaknya. Sekarang dia tidak sengaja tapi sedikit. Batal atau tidak? Batal atau tidak? Kalau dia tadi kan saya katakan yang banyak, tapi dia jahil, batal. Dia jahil, tapi makannya banyak, tapi itu batal. Sekarang dia sengaja tapi sedikit. Sengaja tapi sedikit, misalnya yang nyelip di gigi dia telan, batalnya kenapa? Karena sengajanya, bukan karena sedikitnya. Yang tidak sengaja tadi dihitung banyak tapi yang sengaja sedikit tetap batal karena ada unsur sengajanya, ya ada unsur sengajanya. Karena itu wallahu a'lam bissawab, karena itu juga sunnah untuk bersiwak sebelum salat atau ketika berwudu, itu salah satunya adalah untuk memastikan tidak ada yang menempel. Kemudian berbicara dengan sengaja, ini salah satu hal yang membatalkan salat. Di sini dari Zaid bin Arqam dia berkata, kunna natakallamu fi salati, kami terbiasa berbicara di dalam salat. Yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah. Dahulu kami terbiasa bicara tentang salat, seorang yang satu dengan seorang yang lain itu saling berbicara sementara mereka masih salat. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri kepada Allah dengan taat. Fa umirna bis sukut, maka setelah itu kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina anil kalam, kan kami dilarang dari berbicara. Dilarang dari berbicara. Tapi wallahu a'lam, kalau dia bersin masih boleh dia mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana hadis Rifa'ah, ya, yang dia mengucapkan doa itu. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan doa tadi alhamdulillahi hamdan katsiran, tidak ada yang menjawab
kedua kalinya Nabi bertanya, tidak ada yang menjawab, mungkin takut disalahkan. Ketiganya Rifa'ah mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau ucapkan tadi? Dia ulangi, alhamdulillahi habdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, dan seterusnya. Kata Rasulullah, saya melihat 30 lebih malaikat berlomba mencatat ucapan tersebut. Berarti di sini dilarang oleh Nabi atau tidak? Tidak. Tetapi tetangganya tidak boleh mengucapkan ya rahmukallah. Karena alhamdulillah tadi masih bagian dari ucapan salat. Masih bagian dari ucapan salat. Tetapi ala kulli hal, dia tidak mengucapkan itu, kita rasa lebih aman. Ya, karena itu pun bukan sebuah kewajiban. Baik. Kita baca catatan. Apabila engkau berbicara dalam salat karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, maka salatmu tidak batal. Berbicara karena lupa atau tidak tahu, maka tidak batal. Pada hadis Muawiyah bin Hakam tentang kisah salatnya bersama Nabi, yang pada waktu itu salah seorang dari mereka bersin, kemudian memuji, salah seorang di antara mereka bersin, dan Muawiyah bin Hakam ini mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kita katakan tadi, yarhamukallah tidak boleh diucapkan ketika dalam salat. Tetapi karena dia tidak tahu saat itu, uzur. Pada dasarnya tidak boleh. Karena itu kalau dulu kita ketika teman bersin, kita ucapkan yarhamukallah, maka apa? Biarkan yang berlalu, berarti semoga Allah maafkan. Tapi sekarang kita sudah belajar, tidak boleh kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian juga tentang bersin ini, kita enggak boleh mengucapkan yarhamukallah ketika dia belum mengucapkan alhamdulillah. Karena yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, itu balasan setelah dia memuji Allah. Ya, seperti itu tuntunannya. Karena itu pada zaman dulu orang-orang Yahudi tersebut, kalau mau bersin mereka cari-cari Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika bersin mereka ucapkan apa? Alhamdulillah. Agar apa? Agar Rasul mengatakan yarhamukallah, semoga Allah rahmatimu. Jadi kalau Rasul mendoakan rahmat dikabulkan, orang Yahudi pun dapat rahmat. Tapi Rasul tidak mengucapkan yarhamukallah, tapi Rasul mengucapkan langsung yahdikumullah. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah. Nah, jadi seperti itu, ya. Taib. Jadi di sini Muawiyah berkata kepada orang tersebut, yarhamukallah. Kemudian orang-orang ya sahabat yang lain itu memandang, karena tidak tahu ya. Yarhamukallah dilihat, yang lain itu yang kiri lihat ke kanan, yang kanan lihat ke kiri. Ketika orang ini lihat, Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, ada apa dengan kalian kok lihat aku? Kau memandang kepadaku sampai akhir hadis. Maka pada hadis ini termaktum fakta bahwa Muawiyah berbicara dan bahwa Nabi tidak menganggap solat Muawiyah batal. Kalau seandainya batal pasti Nabi suruh ulangi. Tetapi di sini tidak batal karena uzur ketidaktahuannya. Kita baca hadis Rasulullah SAW, inna hadhihis salah, ini ajaran Rasul kepada Muawiyah bin Hakam. Inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya ada perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya dia itu hanya tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Ini poin yang keberapa? 4. Yang pertama apa tadi? Berhadas. Kemudian apa? Tidak mengerjakan syarat sah atau rukun. Yang ketiga, makan dan minum. Keempat, berbicara dengan sengaja. Taib. Kemudian tertawa dengan mengeluarkan suara. Ini poinnya di situ, dengan mengeluarkan suara. Terbahak atau tidak, itu dengan mengeluarkan suara maka dia sudah batal.
Tertawa yang bersuara itu membatalkan salat menurut ijma' ulama sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir. Mengapa demikian? Karena tertawa walaupun tidak keras itu lebih keji daripada bicara. Kalau berbicara dengan sengaja aja itu batal, apalagi tertawa. Karena lebih tidak sopan tertawa daripada berbicara. Kalau ketawanya enggak sengaja. Tadi berbicara enggak sengaja dimaafkan oleh Rasulullah. Kalau ketawanya enggak sengaja. Orang ketawa biasanya sengaja. Orang ketawa itu sengaja. Tetapi kalau ternyata dia menahan badai tertawanya, walaupun pipinya ngembung sana ngembung sini, selama tidak punya suara, tak batal. Karena tidak mengeluarkan suara. Dia tahan, mungkin ada sesuatu kejadian yang lucu, ya, atau dia terkenang yang lucu dan ini berbahaya pada sholatnya. Tetapi dia tidak tertawa dengan suara, maka tidak batal. Catatan, tersenyum tidak membatalkan sholat. Akan tetapi jika itu dilakukan tanpa uzur, hukumnya makruh. La yaqta'u as-salata at-tabassum walakin yaqta'u al-qarqara. Tersenyum itu tidak memutus salat, tetapi yang memutus salat adalah apa? Tertawa nyaring. Dan sebagian para ulama menyatakan ada hal lain yang membatalkan salat, tetapi ini memang diperselisihkan, yaitu lewatnya wanita yang sudah balig atau apa lagi? Anjing hitam itu membatalkan salat, dan juga keledai. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan yaqta'u as-salatu al-himar kalbul aswad wa mura'ah. Yaitu membatalkan salat itu ketika dilalui oleh keledai, anjing hitam dan juga wanita yang sudah dewasa. Tetapi ini masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah maknanya itu batal salat artinya harus diulangi ataukah mengurangi pahala? Itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ala kulli hal, lewat di depan sutra, lewat di depan atau di belakang sutra, jangan lewat antara orang yang salat dan antara dia dan sutra. Tetapi kalau terlalu jauh, ukur saja. Misalnya orang salat sini sementara dinding situ, ya diukur saja. Kalau memang harus sholat harus lewat di depan dia, ukur saja. Harusnya dia jarak sujudnya sejauh mana sih? Oh cuma segini, ya sudah lewat di situ kalau memang harus. Tapi kalau bisa lewat selain itu, jauhi lewat di depan dia. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sekarang kita berbicara tentang sholat sunnah. Sholat sunnah. Beliau mengatakan di sini, wahai ukhti muslimah, ketahuilah bahwa kapan saja engkau mengalami kekurangan dalam penunaian salat wajib, sedikit apapun kekurangannya, maka akan dilihat pada dirimu amalan salat sunnah. Di sini salah satu manfaat dari salat sunnah, ya, dia itu untuk menambal kurangnya salat wajib. Lalu amalan itu digunakan untuk menyempurnakan kekurangannya dalam sholat wajib. Khususnya sholat rawatib. Kita lihat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati amin amalihi salatu. Perkara yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah tentang sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya bagus maka dia beruntung dan dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya rusak dia rugi dan sengsara. Kemudian kata Rasulullah sallam, fa in taqasa min faridatihi syai'un. Kalau ternyata salat sunnahnya itu salat wajibnya itu ada kurangnya, ada cacatnya, artinya tidak sempurna, maka Allah berfirman dalam hadis kursi apa? Unzuru hal li abdi min tatawu. Allah perintahkan kepada malaikat pencatat amal, coba cek
apakah hambaku punya solat sunnah atau tidak? Karena Allah perhatikan tadi solat wajibnya ada bolongnya. Dalam artian bukan meninggalkan, tapi misalnya zuhurnya yang seharusnya 100% mungkin cuma 70%. Berarti ada kurang 30%. Allah perintahkan malaikat melihat ke solat, solat sunnah. فَيُكَمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَارِضَ. Sehingga yang kurang tadi ditambal dengan solat sunnah. ثُمَّ يَكُنُوا سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. Dan amal yang lain pun seperti itu. Artinya apa? Wallahu a'lam. Ya, kalau ternyata sedekah wajib kita kurang, tidak sempurna atau cacat, juga ditambal dengan yang sunnah. Kalau haji kita ternyata apa? Ada cacatnya, artinya tidak baik total, maka mungkin akan ditambal dengan haji yang setelahnya atau dengan umrah. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kemudian seluruh amalannya dilakukan seperti itu. Artinya yang sunnah itu melengkapi yang wajib. Karena itu wajib ini ya sudah cukup sebenarnya menjadikan seorang itu masuk ke dalam surga. Karena itu ada seorang badui datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah ajarkan, kemudian Rasulullah sebutkan salat lima waktu. Cuma diajarkan salat lima waktu, tidak diajarkan salat sunnah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada salat lain? Tidak ada, kata Rasul. Kecuali kalau engkau mengerjakan salat sunnah. Kata orang ini, kalau gitu saya tidak akan tambah dan tidak akan kurangi. Artinya saya tidak akan menambah dengan sholat sunnah. Artinya dia cuma ngelakuin yang wajib. Tapi saya tidak kurangi. Artinya saya akan berusaha maksimal mungkin menjaga apa sholat wajib ini. Kata Nabi SAW, setelah orang ini beranjak, kalau betul dia lakukan itu, dia masuk surga. Berarti dahulukan apa yang wajib. Dahulukan yang wajib. Kemudian sholat sunnah itu dia macam-macam. Sholat sunnah itu macam-macam. Saya sebutkan secara umum dulu. Sholat sunnah itu ada dua. Yang pertama adalah muqayyad. Muqayyad. Yaitu terikat dengan waktu atau tempat. Terikat dengan waktu. Terikat dengan keadaan atau tempat. Terikat dengan keadaan atau tempat. Artinya ada sebab. Itu namanya salat muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat ya. Terikat dengan sebab. Baik itu waktu ataupun apa tadi? Baik itu tempat ataupun keadaan. Baik itu tempat atau keadaan. Waktunya jangan dicatat ya. Baik itu tempat ataupun keadaan. Muqayyad, contoh muqayyad seperti ini. Tahiyatul masjid, itu namanya salat muqayyad. Karena dia terikat apa? Tempat. Di mana? Ketika dia baru masuk masjid. Oke. Salat setelah wudu, itu muqayyad karena dia terkait sebuah keadaan. Apa itu keadaannya? Dia habis wudu. Oke, dia habis wudu. Kemudian juga contohnya salat salat ini. Salat Id. Salat Id itu juga salat apa? Sebab ini kalau kita melihat kepada yang menjadikan dia sebagai sholat sunnah, maka dia sholat muqayyad karena ada waktunya, waktu khusus. Adapun sholat mutlak yang kedua, yang pertama sholat muqayyad, yang kedua sholat mutlak, itu dia tidak terikat tempat, tidak terikat keadaan. Tidak terikat tempat, seperti sholat Id tadi keadaannya adalah pada saat Idul Fitri di hari pertama Syawal. Mutlak ini seperti wallahu alam qiyamul lail, salat tahajud dan salat duha itu dia tidak masuk dalam muqayyad.
tapi dia masuk dalam mutlak. Dia disebut sholat siang dan sholat malam. Sholat malamnya sholat tahajud atau qiyamul lail, sholat siangnya sholat duha. Pada asalnya, sholat malam itu lebih utama daripada sholat siang. Sebenarnya, karena Allah Ta'ala mengatakan, inna nasyi'atal layli hiya asyaddu wat'a wa aqwa mukila. Berdiri di malam hari untuk sholat itu lebih kokoh dan lebih jujur. Tetapi, kalau kita bandingkan malam dan siang ini dengan muqayyad dan mutlak, maka sholat muqayyad itu lebih utama daripada sholat mutlak. Kita katakan pada dasarnya sholat di malam hari itu lebih utama. Tetapi sholat tahajud di malam hari, ini kan mutlak ya, kita bandingkan dengan sholat tahiyatul masjid di siang hari, tapi muqayyad, maka lebih utama yang muqayyad ini, walaupun dia di siang hari. Saya ulangi, pada dasarnya sholat di malam hari itu utama. Bila dibandingkan dengan seluruh, misalnya nih, kita sholat mutlak di siang hari, misalnya sambil nunggu, misalnya ini selesai kajian jam 10, anak saya misalnya pulang sekolah setengah 11, satu setengah jam itu dia sholat mutlak, artinya bukan duha, bukan tahiyatul masjid, ya sholat mutlak 2 rakaat, habis itu 2 rakaat lagi. Kemudian dia bandingkan ini dengan sholat malam yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, maka utama sholat malam, oke? Tetapi ketika sholat malam ini disandingkan dengan muqayyad, tetaplah lebih utama muqayyad. Karena dia ada tempat khusus dan sebab khusus tadi yang menjadikan dia lebih utama. Salah satu sholat muqayyad juga adalah sholat rawatib. Ada waktunya, ada apa, sebab khususnya. Tapi para ulama yang saya baca ya, para ulama mengatakan duha dan tahajud itu sholat mutlak. Yaitu mutlak di siang, mutlak di malam hari. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah, berarti utama mana, mutlak apa muqayyad? Muqayyad ya, muqayyad lebih utama walaupun dia di siang hari. Tapi yang pertama di sini sholat rawatib. Sholat rawatib ini adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Ya, rawatib, rawatib itu artinya mengiringi, ya, bahasa umumnya mengiringi. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib 5 waktu. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2, yaitu muakkadah dan ghairu mu'akkada. Salat rawatib itu salat sunnah. Tetapi salat sunnah rawatib ini ada yang sangat ditekankan, ada yang tidak terlalu ditekankan. Bukan berarti meremehkan dia, tetapi ada yang lebih ditekankan. Berarti terbagi menjadi 2 kriteria salat sunnah rawatib. Yang ditekankan, yang paling ditekankan wallahu a'lam adalah salat rawatib sebelum subuh. Bagaimana kita mengetahui itu ditekankan atau tidak? Lihat apakah Nabi kalau safar ngerjain atau enggak. Kalau ternyata ketika safar Nabi ngerjain sholat sunnah itu, berarti itu muakkadah, sangat ditekankan. Atau kalau Nabi terlupa, terlewat waktunya, diqada atau enggak. Kalau diqada berarti itu sangat ditekankan. Seperti itu. Taib, sholat sunnah rawatib subuh. Sebelum sholat subuh disunnahkan sholat 2 rakaat, dan ini termasuk muakkadah yang sangat ditekankan. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang paling kuat. Dari Aisyah dia berkata, Nabi tidak pernah menjaga satupun sholat sunnah melebihi penjagaan beliau daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga Nabi SAW bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu lebih baik, 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti di sana ada nama 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar. Qabliyah subuh atau rakaatail fajar. Apapun namanya, kalau salat itu dikerjakan sebelum subuh,
maka dia disebut salat sunnah sebelum subuh atau rakaat al-fajar. Tapi tetap yang membedakan niat. Ya. Tapi kalau saya salat sunnah qabliyah subuh dan saya salat rawatib sebelum subuh, apakah boleh setelah itu saya salat sunnah qabliyah fajar? Apa jawabannya? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah sholat tadi. Perhatikan. Ada orang bertanya misalnya, Ustaz, tadi saya sudah sholat rawatib subuh. Ini sebelum subuh nih misalnya. Ada orang, tadi saya sudah sholat qabliyah subuh. Apakah boleh saya sholat rakaat al-fajr, Ustaz? Rakaat al-fajr. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena dia cuma dua rakaat. Tadi kan Anda sudah kerjakan, itu cuma beda nama doang. Ya? Ya? Paham tidak? Paham. Jadi terkadang orang dibingungkan oleh nama padahal iya itu doang. Ya? Misalnya, saya mau ke rumah Bu Siti. Oh, rumah istrinya Pak Amir di situ. Tapi saya mau ke rumah Bu Siti. Iya, rumah istrinya Pak Amir di situ. Bu Siti itu istrinya Pak Amir, maksudnya gitu. Bisa ya? Taip, jangan sampai nama membingungkan kita. Taip. Oleh karena itu, Nabi tidak pernah meninggalkan baik ketika beliau berada di kampung halaman sendiri, yaitu di Mekah atau Madinah. Apabila engkau terlewatkan tidak mengerjakan sholat sunnah ini karena suatu uzur, maka disyariatkan bagimu menggantinya ketika uzur tersebut sudah tidak ada lagi. Mengapa? Ketika Nabi dan para sahabat tertidur hingga belum mengerjakan sholat subuh, maka ketika bangun beliau berwudu, kemudian mengerjakan sholat dua rakaat, kemudian dikumandangkan iqamah untuk sholat subuh, lalu beliau mengerjakan sholat subuh. Ini dalam satu kondisi Rasulullah kepagian, artinya mereka tertidur hingga matahari sudah terbit, beliau memungkinkan untuk apa? Untuk sholat qabliyah dulu. Karena mungkin satu kondisi yang beliau pertimbangkan, akhirnya beliau sholat qabliyah dulu baru sholat subuh, padahal sudah pagi. Atau dalam keadaan lain Rasulullah mengkodok sholat ini setelah asar, baru ingatnya waktu asar, maka Nabi kodok setelah asar. Ini menandakan sangat ditekankan sholat qabliyah subuh. Tetapi para muslimat yang Allah muliakan, kalau kita ingin pahala yang besar dalam sholat qabliyah subuh ini, perhatikan, pertama, dia cuma dua rakaat. Karena itu sebagian para ulama tidak suka orang sebelum subuh sholat lebih dari dua rakaat. Mereka mengatakan menyelisihi Nabi. Gimana kalau saya sholat mutlak nunggu imam datang? Mereka membenci itu. Cukupkan dua saja, karena Nabi cuma melakukan dua rakaat sebelum subuh. Ya, cuma melakukan dua rakaat sebelum subuh. Yang pertama, dua. Yang kedua, baca seperti yang Nabi baca. Rakaat pertama dia baca Al-Kafirun, rakaat kedua dia baca Al-Ikhlas. Tetapi bacaan saya panjang. Yang pertama, kita katakan pada dasarnya bacaan panjang itu menambah pahala. Benar. Tetapi mencontoh Nabi lebih besar pahalanya. Sepanjang apapun hafalanmu, walaupun imam belum datang ternyata masih sempat, tetapi tetaplah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini lebih utama. Itu yang Nabi baca ketika salat qabliyah subuh. Atau beliau pernah juga membaca rakaat pertama ayat 136 surat Al-Baqarah. 136 surat Al-Baqarah. Rakaat kedua ayat 64 surat Ali Imran. Coba dicek ya. Ayat 136 Al-Baqarah itu kalau tidak salah awalnya Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kemudian ayat 64 surat Ali Imran itu adalah Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Satu ayat, satu ayat. Menandakan apa? Pendeknya salat qabliyah
Kau beli apa? Subuh. Kalau ingin dipanjangkan, silakan panjangkan di ruku atau silakan panjangkan di sujud. Ya, seperti itu. Maka ini lebih utama. Yang pertama adalah cuma dua rakaat, kemudian bacaannya seperti itu. Nah, karena itu Nabi SAW biasanya setelah sholat dua rakaat fajar ini beliau baring dulu. Beliau baring dulu. Tapi ini lihat sikon orang ya. Kadang ada orang ketemu bantal dikit, sudah langsung dia ke negeri dongeng. Nah, itu jangan. Ya, seperti itu. Dan ini sangat mungkin bisa dilakukan oleh muslimah. Ya, mungkin kalau laki-lakinya kekejar iqamat, tapi muslimah kan masih ada waktu tuh. Bisa dipraktikkan, itu sunnah Nabi. Setelah sholat rakaat al-fajar, istirahat dulu bentar. Seperti itu. Taib. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib zuhur. Sholat sunnah rawatib zuhur. Ini ada dua versi hadis. Yang pertama adalah sebelum zuhur itu dikerjakan empat. Ada juga yang mengatakan dalam riwayat lain dua. Karena itu Nabi SAW mengatakan siapa yang menjaga sholat rawatib akan dibangun baginya rumah di surga. Dalam hadis yang satu mengatakan 10, hadis yang satu mengatakan 12. Itu berpengaruh pada apa? Pada rakaat sebelum zuhur ini. Kalau ternyata dia kerjakan 2 sebelum zuhur, berarti hitungan hadisnya berapa? 10. Kalau dia lakukan 4, hitungan hadisnya 12. Di sini sebutkan, Anna Nabi SAW kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghada'. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Tidak pernah meninggalkan. Ya, walaupun ini tidak lebih utama daripada sebelum subuh. Tetap yang sebelum subuh itu besar sekali di antara rawatib-rawatib yang lain. Kemudian, karena Nabi SAW yusalli qabla zuhri arba'an wa ba'daha rak'atain. Nabi SAW senantiasa mengerjakan salat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW salat 2 rakaat sebelum zuhur. Berarti untuk sebelum zuhur ada 2 versi. Apa? 2 atau 4. Yang 4 ini 2 salam. Artinya 2-2. Ya, 2-2. Dia jangan dikerjakan 4 langsung karena itu akan mirip salat zuhur. Ya, dia dikerjakan 2 rakaat kemudian 2 rakaat. Tapi kemudian salat rawatib asar. Ini Allahu alam. Saya lebih memilih ya, walaupun kita baca bukunya, tapi saya lebih memilih sebelum dan setelah asar itu tidak ada rawatib. Ya, tetapi di sini beliau memilih ada rawatibnya. Tetapi kita baca dulu, nanti baru kita jelaskan. Kita baca hadis yang kedua di poin yang ketiga. Hadis kedua dulu. Di sini disebutkan rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah menyayangi seseorang yang mengerjakan salat sebelum asar 4 rakaat. Kemudian hadis yang paling bawah, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat asar di rumahku sama sekali. Ini kata siapa? Kata Aisyah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk amalan khusus Nabi, tetapi selama tidak ada dalil yang mengatakan ini amalan khusus Nabi, boleh kita kerjakan. Tetapi wallahu a'lam, dia tidak termasuk dalam rawatib. Karena Nabi dalam hadis yang janji siapa yang menjaga 10 atau 12 rakaat akan dibangun baginya istana di surga, itu tidak disebutkan salat sebelum dan sesudah asar. Ya. Tetapi kenapa dilaksanakan salat sebelum asar? Perhatikan hadis yang pertama. Baina kullu adzanain shalah. Dan setiap antara dua azan itu ada salat. Artinya antara dua azan, antara azan dan iqamah itu boleh salat. Salat apapun, waktu apapun, baik itu maghrib, baik itu asar, antara azan dan iqamah itu boleh salat.
Dan Nabi mengajarkan setelah asar, wallahu a'lam, itu salat mutlak saja. Bukan salat rawatib. Wallahu a'lam, ini sependek yang saya pahami. Baik. Selanjutnya adalah salat rawatib maghrib. Kapan? Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Sallu qabla salatil maghrib." Salatlah sebelum salat maghrib. Nabi ulangi dua kali, "Sallu qabla salatil maghrib." Salatlah kalian dua rakaat sebelum salat maghrib. Maka ini terkesan wajib. Maka di omongan ketiganya Nabi bilang, "Liman syak," bagi siapa yang mau. Maka hukumnya jadi sunnah. Ini qabliyah maghrib. Ini qabliyah maghrib. Sesudah salat maghrib disunahkan salat dua rakaat. Dari Muhammad bin Labid bahwasannya Nabi mengimami mereka salat maghrib tatkala beliau mengucapkan salam. Nabi bersabda, "Irka'u hataini rakaatain fi buyutikum." Kerjakanlah salat setelah maghrib dua rakaat di rumah kalian. Wallahu alam, yang masuk dalam hadis dibangun surga tersebut adalah setelah maghrib. Sebelum maghrib tidak disebutkan. Tetapi tetaplah boleh dia mengerjakan. Ya. Yang masuk dalam jaminan dibangun rumah atau istana di surga itu, kalau itu waktu maghrib adalah setelah maghribnya. Kalau ternyata harus memilih salah satu, pilih yang setelah maghrib. Ya, pilih yang setelah maghrib. Kemudian, yang kelima, sebelum dan sesudah isya disunahkan sholat dua rakaat, ya, sholat dua rakaat yang dihasung kuat untuk melaksanakannya. Dan setelah isya itu yang masuk hadis tadi. Hadis jaminan dibangunkan istana itu masuknya pada sholat setelah isya. Adapun sebelumnya, wallahu a'lam, itu tidak masuk. Tapi ada hadis lain, sebentar ya. Nah, ada hadis lain yang merupakan keutamaan sholat setelah isya. Itu barang siapa yang sholat dua rakaat setelah isya, maka dia termasuk orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau dia lakukan setelah isya, sholat sunnah setelah isya, maka itu dia dihitung seperti orang semalaman itu dia ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu keutamaan sholat setelah isya. Tetapi tetap antara dua azan ada apa tadi? Ada sholat. Mungkin itu yang dimaksud dengan pengarang sholat sebelum isya. Ya. Kita lihat tabelnya. Walhasil rangkuman dari sholat rawatib yang sudah dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sholat subuh itu dua rakaat. Waktunya sebelum. Kemudian zuhur itu empat rakaat. Atau bisa jadi 6 rakaat. Kalau 4 rakaat berarti 2 sebelum, 2 sesudah. Kalau 6 rakaat berarti 4 sebelum, 2 sesudah. Kemudian sebelum asar, ini menurut beliau tidak ada karena beliau tidak mengambil. Kemudian setelah asar beliau katakan yang mu'akkadahnya tidak ada, tetapi yang ghairu mu'akkadahnya sebelumnya 4, duanya sesudah. Tetapi kita katakan ini tidak masuk dalam hadis jaminan apa tadi? Istana di surga. Tapi ingat ya, bukan berarti meremehkan. Tetapi yang 10 atau 12 tadi itu yang lebih utama. Karena itu disepakati oleh para ulama. Dia termasuk rawatib. Adapun yang beliau tambah ini diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian maghrib itu dua rakaat sesudahnya. Ini sangat ditekankan. Ya, dua rakaat sesudahnya. Kemudian beliau di sini juga berpendapat dua rakaat sebelumnya. Kemudian isya dua rakaat sesudahnya. Ini keutamaan kita sebutkan juga tadi. Kemudian sebelumnya itu beliau berpendapat juga ada salat rawatib.
Baik, yang kedua adalah solat sunnah selain rawatib. Yang pertama adalah witir. Witir ini adalah solat penutup malam. Pada dasarnya witir adalah solat penutup malam. Nabi SAW mengatakan, lihat hadis yang kedua, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikanlah akhir salat kalian pada malam hari itu witir. Ya. Ini kata siapa? Kata Nabi. Artinya kalau memungkinkan, jadikan witir sebagai salat sebelum masuknya waktu fajar. Kalau memungkinkan. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, dia bisa apa? Bisa apa? Witir sebelum tidur. Dia bisa witir sebelum tidur, tapi itu tidak lebih utama. Ya, itu tidak lebih utama. Innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil serta menyukai yang ganjil. Ini hadis jangan disalahpahami ya. Ya, Allah itu ganjil, maksudnya satu. Pertama jangan bilang Allah itu berarti tiga dong, Allah itu berarti lima dong, Allah itu berarti tujuh dong. Tidak. Satu di sini, witir di sini artinya satu, ahad. Kemudian yuhibbul witr, Allah mencintai yang ganjil, itu maksudnya adalah Allah mencintai salat witir ini. Allah mencintai salat witir ini. Misalnya, kalau saya kasih contoh seperti ini. Ada orang yang berinfak dengan dua mobil. Mobilnya sama lah. Apa kira-kira mobilnya? Pajero Sport misalnya. Pajero Sport. Ada yang berinfak dengan dua mobil. Dengan yang satu mobil, kira-kira lebih utama mana? Tapi hadisnya bilang kan Allah suka ganjil. Hah. Berarti hadis ini tidak digunakan pada semua keadaan, ya, tidak. Suka ganjil di sini maksudnya adalah suka salat witir ini. Ya, suka salat witir ini. Baik. Waktu salat witir. Waktu salat witir itu dilakukan selesai salat Isya sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar shadiq. Ya. Ini waktu salat witir. Jadi dia itu tidak ada hubungannya dengan tidur sama sekali. Dia tidak ada hubungannya sama tidur. Yang ada hubungan sama tidur itu salat apa? Salat tahajud. Salat tahajud itu bahasa ringannya adalah apa kemarin? Salat lupa ya. Tahajud itu salat terkejut. Artinya bangun malam itu namanya baru salat tahajud. Jadi kalau dia tidak tidur, dia salat malam itu tetap dinamakan salat malam, tapi istilah tahajudnya tidak masuk. Ya, berarti salat tahajud, salat terkejut. Waktu yang paling utama, waktu yang paling utama untuk kerja salat witir adalah sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam, waktu yang paling utama itu adalah permulaan seperkedua malam. Karena Nabi SAW biasanya beliau habis salat qiyamul lail itu beliau di sepertiga, ujung sepertiga terakhir itu beliau istirahat. Ngasih kesempatan untuk apa nih? Untuk tubuh, untuk rileks lagi. Karena nanti masih ada salat subuh. Ya. Jadi wallahu alam sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, waktu yang paling utama itu adalah seperdua malam sampai awal sepertiga. Nah, tadi sepertiganya tetap diambil tapi bukan yang ujung-ujungnya, awal. Agar sepertiga sisa itu, apa sisa dari sepertiga itu digunakan untuk istirahat. Ya, ini kalau kita lihat praktek Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi SAW itu dalam sebuah hadis disebutkan beliau tidur di separuh malam. Kemudian sholat di sepertiga. Kemudian seperenam itu dia, beliau SAW istirahat. Seperti itu pembagian beliau. Berarti coba aja nanti dibagi 12 jam itu, ya. Dibagi sepertiga itu kapan kira-kira. Sehingga diambil seperdua, apa,
sepertiga yang kedua, kemudian ambil bagian sedikit dari sepertiga yang apa? Yang apa? Yang akhir. Kemudian istirahat. Artinya sepertiga akhir tersebut tidak hanya tidak dihabisi dengan waktu sholat, tapi untuk istirahat juga. Karena istirahat seorang yang setelah sholat itu juga ibadah, kalau dia niatkan untuk ibadah setelahnya. Karena Nabi SAW melarang para sahabatnya sholat terus. Salah satu istri beliau, Maimunah atau Sofiyah, membuat apa? Tali dari tiang ke tiang Masjid Nabawi. Ditanyakan tali apa ini? Ini tali Sofiyah atau Maimunah, saya lupa. Ya, dia kalau capek itu dia bergantung sholat sambil pegang tali. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Tidur, kalau seperti itu kata Nabi, tidur. Ya, karena badan kalian punya hak, mata kalian punya hak yang harus di apa? Harus diberikan. Kalau tidak, dia akan malas setelahnya. Karena dia merasa apa? Capek. Kemudian dari Aisyah dia berkata, pada setiap malam Rasulullah mengerjakan sholat witir dari awal malam, tengahnya maupun akhirnya, maka witir itu berakhir sampai waktu sahur. Sampai waktu sebelum sahur. Akan tetapi apabila engkau khawatir engkau tidak dapat bangun untuk mengerjakan sholat witir di akhir malam, janganlah engkau tidur sebelum engkau mengerjakan sholat witir terlebih dahulu pada awal malam. Misalnya kalau ada daurah, ya, misalnya di sini ada daurah, sepertinya saya capek nih, tidak bisa malam hari. Ya sudah, sebelum daurah sholat dulu tuh di masjid. Ya, kalau ternyata takut enggak sempat di rumah atau takut malas di rumah, sholat dulu di masjid minimal satu rakaat sholat witir. Dan itu menjadi anjuran Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian dari Qatadah bahwa Nabi bertanya kepada Abu Bakar, kapankah kamu mengerjakan sholat witir? Abu Bakar menjawab, saya melaksanakan witir terlebih dahulu, lalu saya tidur. Nabi bertanya kepada Umar, kapankah engkau sholat witir? Umar menjawab, saya tidur dulu, kemudian bangun dan mengerjakan sholat witir. Selanjutnya Nabi bersabda kepada Abu Bakar, orang ini mengerjakan dengan keteguhan niat. Lalu beliau juga berkata kepada Umar, kamu menunaikan dengan kekuatan. Maksudnya, Abu Bakar dikatakan mengerjakan dengan keteguhan niat, artinya apa? Dia takut nanti enggak bangun. Jadi niatnya itu benar-benar enggak mau nih ketinggalan sholat witir. Sementara Umar dikatakan dengan kekuatan, artinya Umar yakin benar nih dia bakalan bangun. Jadi di sini tidak ada poin mencela dari Nabi SAW. Ini luar biasa. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, berapa sih jumlah rakaat witir itu maksimalnya? Atau bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, minimalnya sepakat dulu berapa? Satu. Minimalnya satu. Engkau boleh mengerjakan salat witir sesudah salat malam qiyamul lail satu rakaat saja, atau tiga rakaat, atau lima, atau tujuh, atau sembilan rakaat. Ini rata-rata yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi wallahu alam, witir tetaplah jumlah yang ganjil. Ya. Tetapi kenapa Nabi di sini sebutkan dalam sebuah hadis itu sembilan, menandakan Nabi SAW itu tidak terlalu membebankan diri. Walaupun terkadang kita lihat sholat beliau sampai pecah kakinya, tetapi tidak memberatkan umatnya. Diperbolehkan juga mengerjakan sholat witir dengan salah satu dari cara berikut. Perhatikan. Engkau kerjakan sholat malam dua rakaat, qiyamul lail. Kemudian engkau melakukan sholat witir satu rakaat dengan satu tasyahud dan salam. Witirnya berapa? Satu. Kita lihat hadisnya, langsung ke terjemah. Salat malam itu dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan tibanya waktu subuh, maka dia boleh mengerjakan satu rakaat untuk menjadikannya witir yang sudah dia kerjakan sebelumnya. Berarti misalnya dia kerjakan salat malam itu misalnya sampai 24, dia tutup. Sepertinya satu lagi nih, bentar lagi sepertinya subuh, dia tutup dengan satu, itu boleh witir satu rakaat. Itu yang pertama, satu rakaat. Yang kedua, engkau mengerjakan seluruh rakaat, perhatikan ya, engkau mengerjakan seluruh rakaat salat malam dengan dua tasyahud dan satu salam. Caranya,
Ya, kau kerjakan seluruh solat malam, tasyahudnya berapa? Dua. Salamnya sekali. Sekali di sini bukan berarti assalamualaikum. Maksudnya dia salamnya assalamualaikum warahmatullah, tapi dalam rangkaian solat yang utuh. Ya, berarti dia tidak dua kali salam. Seperti misalnya solat dua rakaat salam. Itu kan berarti berapa salam? Berapa salam? Dua. Tapi kalau ini tasyahudnya dua, tapi satu salam. Ringkasnya semacam mirip solat maghrib. Ya. Bagaimana caranya? Caranya, engkau mengerjakan rakaat demi rakaat solat itu, baik itu lima, ini kita bicara witir loh ya, baik itu lima, atau tujuh, atau sembilan, dan dengan bertasyahud dulu, kecuali, dan jangan bertasyahud dulu kecuali pada rakaat sebelum terakhir. Misalnya, kita ambillah bilangan sembilan. Berarti kita tasyahud pada rakaat ke-8. Oke, habis ini bisa? Oke, kita salat, ambillah patokannya sembilan ini. Kita salat terus. Rakaat pertama, bangkit. Rakaat kedua, tiga, terus sampai ke-8 baru kita tasyahud. Padahal kita mau berapa rakaat tadi? Sembilan. Tapi rakaat ke-8 kita tasyahud. Kemudian engkau berdiri sekali lagi untuk melaksanakan rakaat terakhir, yaitu rakaat ke-9. Baru kemudian engkau tasyahud lagi dan salam. Seperti maghrib, tapi tasyahud pertama itu di rakaat ke-8. Atau 5 rakaat tasyahudnya 2, yaitu pada rakaat ke-4 dan ke-5, salamnya cuma di rakaat ke-5. 2 tasyahud, 1 salam. Berarti tasyahudnya di 2 rakaat terakhir, tapi salamnya di rakaat terakhir. Bisa ya? Ya, ini kalau jumlahnya 5 dan seterusnya. 5 9. 5 dan 9. 5 7 9. Dari Aisyah dia berkata tentang tata cara salat Nabi, beliau mengerjakan salat 9 rakaat tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Beliau berzikir mengingat Allah, memuji Allah dan berdoa, kemudian beliau bangkit kembali dan tidak mengucapkan salam pada rakaat itu. Selanjutnya beliau berdiri dan mengerjakan salat rakaat ke-9, lalu beliau duduk berzikir, lalu beliau mengucapkan salam dengan salam yang beliau memperdengarkan kepada kami. Selanjutnya beliau mengerjakan salat 2 rakaat sesudah salam itu, sedang beliau dalam keadaan duduk. Nah, artinya apa? Nabi SAW, ini rakaatnya berapa tadi disebutkan oleh Aisyah? 9 rakaat. Kemudian Nabi SAW pada rakaat ke-9 baru salam. Tapi ternyata Nabi SAW sholat 2 rakaat lagi. 2 rakaat ini masih terhitung witir atau tidak? Kita lihat. Sedangkan beliau, mana tadi ya? Selanjutnya beliau mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah salam itu, sedang beliau dalam keadaan duduk. Itulah 11 rakaat, wahai anakku. Jadi Nabi SAW di malam hari mengerjakan berapa? 11. Di hadis ini Nabi SAW mengerjakan 11. Artinya boleh dengan cara seperti itu. Tetapi ujungnya kok genap ya? Dia dihitung jumlahnya ganjil atau genap? Ganjil. Tapi kok Rasulullah mengatakan melakukan seperti itu? Ya memang berarti Rasulullah mengajarkan kita seperti itu. Kecuali kalau guru kita, kok guru saya ngerjain seperti itu, baru dipertanyakan. Tapi yang mengerjakan seperti itu siapa? Rasul. Berarti boleh. Akhirnya itu apa? Genap. Tapi jumlahnya tetap ganjil atau tidak tadi? Ganjil. 9 salam, kemudian 2 rakaat salam. Itu menjadi 11 dan dia terhitung witirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita ada lihat nih orang kok sholat witir tapi ujungnya genap ya. Mungkin dia lakukan yang seperti ini. Ya, bisa dipahami? Taib, yang ketiga. Yang ketiga, atau bisa jadi seperti ini. Kita kerjakan 7 rakaat, rakaat ke-6 kita tasyahud tapi tidak salam. Rakaat ke-7 kita tasyahud kemudian salam. Kemudian kerjakan 2 lagi.
Hitungannya berapa berarti? 9. Itu tidak masalah. Ya. Yang ketiga ini, engkau melakukan seluruh rakaat witir dengan satu tasyahud dan satu salam, yakni hanya pada rakaat terakhir. Yang tadi 2 tasyahud, 1 salam. Ini 1 tasyahud, 1 salam. Bagaimana? Kita perhatikan hadis Aisyah. Rasulullah mengerjakan salat pada waktu malam sebanyak 13 rakaat. Ambil poinnya 13 rakaat. Dan melakukan witir dengan 5 rakaat dari 13 tersebut. Berarti beliau salat malam berapa? Berapa tadi? 13. Beliau melakukan witir 5 rakaat dari 13 rakaat itu. Tidak duduk tasyahud pada afwan ya. Dan melakukan witir dengan 5 rakaat dari 13 rakaat itu. Berarti sebelumnya beliau salat berapa? Hah. Sebelumnya beliau salat berapa? 13 kurang 5. 8. Berarti beliau salat malam berapa rakaat? Tahajudnya atau qiyamul lail atau ya salat malamnya berapa tadi? Tahajudnya 8. 8, bukan gini ya, 8. Kemudian tidak duduk tasyahud pada seluruh rakaat witir. Nah, beliau ngambil kan witir 5 nih. Witirnya 5. Dan beliau tidak duduk tasyahud pada seluruh rakaat witir. Beliau kecuali pada terakhir. Beliau tidak duduk pada rakaat witir yang 5 tadi kecuali hanya pada rakaat terakhir, yaitu rakaat ke-5-nya. Ya, rakaat ke-5-nya. Kemudian beliau salam. Ya, beliau salat 13, yang 8-nya salat tahajud. Kemudian witirnya beliau ambil 5. Dan 5 ini sekaligus salamnya hanya di ujung. Otomatis tasyahudnya juga hanya di tasyahudnya hanya di ujung, otomatis setelah itu langsung salam. Ini perbedaan kalau sholat di atas 3. Sholat di atas 3. Kalau sholat 1 jelas ya, salamnya dan tasyahudnya pasti di rakaat yang sama. Tapi kalau yang witir apa namanya? Yang tiga itu dia bisa bagi 2-1. Ya, 2-1. Walaupun sebagian para ulama membolehkan 3 langsung, tapi yang utama adalah 2-1. Adapun yang 5 dan seterusnya tadi itu boleh dibagi 2 model. Apa itu? 2 tasyahud 1 salam atau 1 tasyahud 1 salam. Kemudian pertanyaan, apakah disyaratkan untuk mendahului witir dengan sholat yang jumlahnya genap? Atau bahasa lain, apakah harus tahajud dulu sebelum witir? Pendapat yang kuat menyatakan bahwa hal itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Karena witir itu dia punya rumah sendiri. Sholat malam yang lain dia punya rumah sendiri. Artinya enggak ada keterikatan. Ya, enggak ada terikatan. Berarti kalau ada orang, misalnya saya cuma sempat sholat witir ini kayaknya, tapi saya belum tahajud loh, ya sudah witir saja. Tidak harus tahajud. Dengan kata lain, seorang boleh hanya mengerjakan sholat 1 rakaat witir saja, tanpa mendahului dengan sholat malam. Ini berdasarkan hadis Aisyah, dia berkata Nabi mengerjakan sholat, sedang aku tertidur di ranjang. Apabila beliau hendak mengerjakan sholat witir, beliau membangunkan aku, lalu aku pun melakukan sholat witir. Berarti Aisyah tadi dibangun cuma untuk mengerjakan salat apa? Witir. Berarti tidak harus ada salat yang lain. Bacaannya apa? Kita tutup dalam pembahasan witir ya. Bacaannya. Pada saat salat witir, engkau diperkenankan membaca surat atau ayat apa saja dari Al-Quran. Itu boleh. Setelah Al-Fatihah itu boleh surat apa saja. Akan tetapi disunahkan bila engkau pada mengerjakan salat witir, 3 rakaat itu disunnahkan rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, ini ma'ruf ya di bulan Ramadan. Kemudian rakaat ketiga al-ikhlas. Itu kalau 3 rakaat dia ada surat yang dianjurkan. Walaupun surat yang lain boleh, tapi kalau witirmu 3 rakaat
untuk pahala lebih banyak amalkan yang ini nih. Yang pertama adalah sabbihis, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, yang terakhir adalah qul huwallahu ahad. Kemudian doa kunut pada salat witir. Disunnahkan membaca kunut dalam salat witir sepanjang tahun. Ini berdasarkan hadis hasan. Artinya apa? Disunnahkan, tidak harus, tetapi sangat dianjurkan selama Anda witir bacalah doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadillu man walait, tabarak tarabbana wa ta'alait. Doa witir yang paling utama ini. Adapun kalau ditambah itu boleh saja, tapi jangan lama-lama. Sehingga para ulama membuat sebuah kaedah, tambahan itu tidak boleh lebih panjang daripada yang ditambah. Misalnya nih, witirnya kan ini cuma segini nih. Maka kalau kita mau doa-doa yang lain silakan, boleh saja, tapi jangan lebih panjang daripada doa ini. Misalnya doa ini cuma 2 baris, doa lain ditambah 8 baris, itu dibenci. Ya. Maka yang lebih utama adalah ini. Doa yang lain silakan baca di sujud, baca ketika sebelum salam, itu bisa dibaca. Kapan dilakukan? Perhatikan. Agar kita tidak bingung ketika dapat hal yang berbeda. Ya. Kapan dilakukan kunut witir? Ini khusus kunut witir. Menurut sunnah, pembacaan kunut witir itu dilakukan sebelum ruku atau sesudah ruku. Jadi boleh nih, setelah misalnya seorang imam baca Al-Fatihah, kemudian makmum mengaminkan, atau kita baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian sebelum ruku kita, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman hadait. Sebelum ruku, maka itu boleh dalam sholat witir. Atau sesudahnya sebagaimana yang masyhur yang diamalkan. Ya, sebagaimana yang masyhur diamalkan. Kalau kita berada di lingkungan masyarakat, amalkanlah yang setelah ruku. Karena masyarakat kita kenal itu. Tapi kalau ternyata kita belajar seperti ini nih, misalnya ternyata ibu-ibu punya acara khusus, dapat izin suaminya dapat izin suaminya semua. Kemudian pergi kemana lah gitu ya. Mengingat masa kecil. Kemudian ternyata sholat witir. Ya, sholat witir. Itu apa? Silakan kerjakan apa? Sebelum witirnya dikerjakan, sebelum kunutnya. Sebelum ruku. Untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini sebagian sunnah Nabi yang ditinggalkan khususnya di negeri kita. Kita hanya mengamalkan setelah ruku. Tetapi apa? Sebelum ruku kita jarang. Tapi kalau sepertinya misalnya kita salat tarawih, masyarakat kita tidak terbiasa, maka ini perlu dijelaskan dulu. Ada sebuah riwayat misalnya Nabi SAW ruku, doa kunut, yaitu kunut witir sebelum ruku. Maka pada malam hari ini tarawih kita, apa? Witirnya sebelum ruku. Maka itu dijelaskan dulu, jangan langsung. Seperti ini juga. Misalnya ketika kita ingin baca wadduhi wal laili idza saji, jelaskan. Insyaallah nanti saya akan baca Al-Qur'an dengan bacaan Al-Qur'an riwayat imam ini yang bacanya agak beda seperti yang kita baca di pada umumnya. Agar orang, "Loh, kok imamnya bacanya nyeleneh ya?" Taha ma anzalna alaikal qur'ana litaski. Tadi Toha, ini kok Jadi dijelaskan dulu seperti itu. Tapi kalau kita sendiri amalkan semuanya agar sunnah Nabi itu hidup. Kemudian dari Asim dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang doa kunut, lalu dia menjawab, sesungguhnya doa kunut itu memang ada. Aku bertanya sebelum ruku atau sesudahnya, Anas menjawab, aku berkata, tapi aku mendengar si Pulan mengaku. Anas berkata apa? Anas menjawab, sebelumnya aku berkata, tapi aku mendengar si Pulan mengaku bahwa engkau berkata kunut itu sesudah. Anas berkata dia berdusta. Ini pendapat Anas sebelum
Kemudian dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah mengajarkan salat witir lalu beliau membaca doa kunut sebelum ruku, menandakan ada dalil bahwasanya kunut itu sebelum ruku. Jadi ini bukan hal yang aneh, tapi ini hanya kunut witir. Kemudian catatannya, tidak disyariatkan membaca Al-Quran pada kunut witir. Jadi kalau bisa jauhi, ya walaupun boleh saja, tapi jauhi hal-hal yang berbau baca Al-Quran. Maksudnya kalau kita berdoa mengambil lafaz dari Al-Quran, itu boleh saja. Karena niat kita apa tadi? Doa. Tetapi itu kita jauhi saja, gunakan di waktu yang lain. Kemudian diperkenankan membacakan salawat untuk Nabi. Artinya apa? Sebelum doa kunut, misalnya, doa kunutnya kan Allahumma hdini ya, dimulainya dari Allahumma hdini atau jamaahnya Allahumma hdina. Boleh saja kita memulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, mulai dengan salawat. Itu boleh. Tidak mesti langsung doa kunutnya. Kemudian memanjangkan doa kunut itu hukumnya makruh. Sebagaimana yang saya katakan tadi, memanjangnya itu makruh. Karena itu bertentangan dengan sunnah. Kemudian yang keempat, disunnahkan mengangkat kedua tangan saat doa kunut. Ya. Terkadang sebagian orang ketika dia sudah belajar, oh ternyata mengangkat tangan itu tidak wajib ketika doa kunut. Terkadang dia tidak mengangkat tangan. Sehingga dia ingin mengajarkan kepada orang itu tidak wajib. Tetapi tetaplah kita katakan dia mengangkat pahalamu lebih besar kalau kau angkat tangannya. Kemudian tidak disyariatkan mengusap wajah atau dada dengan kedua tangan sesudah kunut. Jadi selain kunut pun tidak ada syariat mengusap wajah. Tapi kalau ngantuk ya silakan diucap ya. Kalau ngantuk silakan diusap. Tapi misalnya kita habis berdoa, tidak ada syariatnya. Kalau kita katakan itu adalah tuntunan, kita dosa. Kita menambah tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kita lihat orang kok habis doa itu kayak malas ya, langsung gini tangannya. Karena dia ingin lakukan sunnah Nabi, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu disunnahkan mengucapkan apa? Disunnahkan mengucapkan apa? Ada yang masih ingat kan, belum lama nih salat tarawih dan witirnya. Subhanal Malikil Kudus. Kemudian doa yang ini yang diriwayatkan oleh Ali, walaupun sebagian para ulama berbicara tentang sanadnya, tapi ini ada doanya, Allahumma inni a'udzubika bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min ukubatik wa bika minka la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ini adalah bacaannya. Kemudian saya ingin bahas singkat saja tentang kunut pada salat wajib. Artinya kunut pada salat lima waktu. Ya, ini mohon tolong jangan salah pahami ya. Pertama, kita boleh mengerjakan kunut di semua salat. Salat zuhur kah? Salat apa? Salat asar kah? Itu tapi tempatnya setelah ruku. Misalnya nih, itu namanya nanti kunut nazilah. Kunut nazilah. Artinya misalnya kita dengar Palestina di bom lagi. Kita boleh itu berdoa. Ya. Misalnya Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Filistin, fi Suria, fi Iraq atau yang lainnya, atau fi Sin, Cina. Ya. Boleh saja. Tapi setelah ruku. Zuhur boleh, asar boleh, maghrib boleh, lima waktu. Itu kunut nazilah. Tetapi ini mohon jangan disalahpahami ya. Tapi subuh, wallahu alam, yang kuatnya itu tidak ada. Khusus menghususkan. Tetapi ini jangan salahkan yang lainnya, karena mereka yang berpendapat demikian itu menganggap hadis itu kuat. Tetapi kebanyakan para ulama menganggap hadis itu lemah. Ini perselisihan yang tidak mungkin habis, tetapi kita berusahalah untuk melihat
Hadis yang paling kuat, hadis yang tidak diperselisihkan. Artinya apa? Dia yang diperselisihkan tadi kan ada yang membela, ada yang tidak terima. Tapi yang kuat itu kita ambil. Apa itu hadis yang kuat? Perhatikan. Halaman 230. Hadis yang terakhir. Kita langsung baca terjemahnya, ya, waktu kita singkat. Paragraf paling bawah atau terjemahan hadisnya. Ini dari Abu Malik Al-Asja'i. Abu Malik Al-Asja'i ini adalah putranya salah seorang sahabat Nabi. Aku berkata kepada bapakku. Itu Abu Malik, dia berkata kepada bapaknya. Sesungguhnya engkau pernah salat di belakang Rasul. Satu, imamnya siapa? Rasul. Kemudian Rasul wafat, engkau pernah salat di belakang Umar, belakang Abu Bakar. Oke. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, engkau pernah salat di belakang Umar. Kemudian setelah Umar wafat, kemudian Utsman menjadi khalifah, engkau salat di belakang Utsman. Dan engkau juga sempat salat di belakang Ali. Berarti lima manusia utama ini pernah jadi imam dari ayahnya Abu Malik. Oke. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pertanyaannya, apakah mereka berdoa kunut pada suatu sholat subuh? Itu pertanyaannya. Abu Bakar, Rasulullah apakah pernah sholat, pernah kunut di waktu subuh saja? Sajanya ini loh yang menjadi pembahasan. Apakah Abu Bakar pernah seperti itu? Apakah Utsman, Umar, Utsman, Ali pernah seperti itu? Apa kata ayahnya? Wahai anakku, itu adalah perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Dalam istilah syariat disebut, saya tidak suka mengucapkan kata ini di tempat umum, yaitu kata bid'ah, tetapi di situ sudah tertulis bid'ah. Ya, artinya apa? Nabi ternyata tidak didapati sholat kunut subuh hanya pada waktu subuh saja. Tidak pernah. Abu Bakar juga, Umar juga, Utsman, Ali pun tidak. Dan hadis ini tidak diperselisihkan. Hadis ini tidak diperselisihkan. Artinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Artinya dahulukan hadis yang tidak diperselisihkan daripada hadis yang diperselisihkan. Oke? Paham maksud saya? Tetapi ketika ada yang berkunut, ini salah satu ketegasan para ulama, kau sampaikan pendapatmu, tapi kau jangan sesatkan dia dengan amalannya dia. Tetapi kita katakan, kembalilah kepada yang benar itu lebih penting. Ingat ya, beda dengan mengajak orang kepada kebenaran, tetapi tidak perlu memvonis macam-macam. Tolong perhatikan di sini. Perhatikan ya, karena masalah kunut subuh tidak selesai ini. Karena dari dulu sudah terjadi. Tetapi wallahu a'lam, kami lebih tenang pada hadis yang ini. Abu Bakar, Rasulullah tidak pernah. Abu Bakar tidak pernah. Umar, Utsman, Ali pun tidak pernah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.